yang tidak mengikuti. Oke, 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnahum ila qaumin. Stop. Ada teman kita yang kedua. Dengerin teman-teman, indah dan hewan khususnya. Yang lain buat pelajaran ya. Ketika murojaah itu tidak boleh ngobrol. Kenapa? Karena itu akan menjadikan hafalan kita tidak kuat dan tertinggal. Kenapa? Tidak mengikuti murojaah di malam ngobrol. Baik dong? Baik. Kalau ngobrol jangan di sini tempatnya. Di mana? Di mall. Nah, ya, di mall boleh ngobrol ya. Oke, okay, itu saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Indah kalau lagi coba ya, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Al-haqqah mal-haqqah wa ma'adraka mal-haqqah. Kayak gitu ya, silakan dicoba lagi. Dilatih lagi dengan ragam pelan-pelan, tidak perlu buru-buru. Oke? Kira ke belakang, gantian dulu. Stop. Jadi kalau setoran itu ya tidak boleh terlalu lambat kayak gitu. Nanti apa? Lambat nanti hafalnya. Jadi harus dengan lagam, hati, tidak boleh pelan-pelan. Terburu-buru tidak boleh. Terlalu terlambat juga tidak boleh. Harus tengah-tengah saja ya. Bisa contohnya gini ya. Tabarakalladzi biyadihi. Nah, seperti itu ya. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan dilatih lagi ke belakang. Oke, selanjutnya. Oke, kita muraja surat Al-Ma'arij ya. Dimulai dari ta'awudz bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Stop. Ida, itu Ida sama Yusuf ya. Ida, kalau lagi muraja tidak boleh ngomong. Karena kalau kita tidak mengikuti, ya, itu tidak akan bisa. Iya, maaf, Ustaz. Jangan seperti itu ya. Maaf ya, Ustaz. Untuk Yusuf, kalau lagi muraja tidak boleh bingung. Itu namanya lipsing, ya. Karena apa? Al-Quran itu harus dilafalkan, tidak boleh lipsing, ya. Karena itu akan memperlambat hafalan di kita. Dan tadinya yang sudah hafal akan hilang hafalannya kalau di lipsing. Baik dong? Baik. Oke, coba diulang lagi ya. 1, 2, dari salah satu. 1, 2, 3. Sa'ilum bi'adabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Oke, enough ya. Seperti itu. Tidak boleh lipsing. Tidak boleh bang. Baik dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami dari Teacher Grad 4 akan memberikan tips mudah menghafal Al-Quran. Oke, yang pertama mendengarkan bunyi dengan baik. Yang kedua mengeluarkan suara. Yang ketiga ulang-ulang baca. Yang keempat, tidak boleh membaca Al-Quran. Yang kelima,